Yelo, ya selamat datang ya pada kalian semua. Pada kali ini gue selaku Bras 45 dengan karakter Gleb Petrovsky ya akan mengambil gaji workshop ya. Dimana gue ini belum kerja ada seminggu. Gue masih 5 harian lah gue kerja itu. Dan gue udah disuruh buat ngambil gaji. Karena apa, setiap minggunya ternyata gajinya tuh diambil tiap hari Senin. Nah, oke, sebelum lanjut ke video lah ya, kalian boleh subscribe dan like lah ya. Kenapa ya? Buat ya, gue mau nyentuhin 1000 subscriber guys ya. Gue udah ada bayangan, ntar ada giveaway kecil-kecilan ya, insya Allah. Dan ini gue ada sama si Juno dan si bos gue nih belum ada atau belum datang karena masih ngambil uang buat gaji gue. Ya. Kemungkinan di itu ya di workshop. Ada tamu nih. Repair kan ya. Masuk sini bosku. Kayaknya mau repair ya ini ya. Masuklah. Oh ini bos gue nih guys. Nah, udah dateng nih. Ya. Kita RP kan ya. Sekarat dia aja. Wah, patah-patah, Cuk. Waduh. Waduh, maaf ya. Maaf ya, patah-patah ya. Patah-patah, maaf. Wah, udah digaji nih. Kita RP lah, RP lah. Menerima gaji tersebut. Bukan kaleng-kaleng, Cok. Ini masih 5 hari, anjir. 5 hari gua kerja doang udah dapat segini, Cok. Bayangin entar kalau seminggu. Kita dapat $11,149 ya. Dan ini ada apa? Orang mau repair. Repairnya masih Juno aja. Ngelamun padahal si Juno mah. Sama gua kan sama aja, Cok. Kedap kedipin ya. Kita tunggu aja dah. Si Juno buat repair ya. Sambil itu ya mungkin yang gue akan mengsetorkan aja dah langsung dah ke Bang Palo ya pakai settler gue dah. Sambil nunggu customer lain juga dah. Masuk PP tuh. Toxic banget tuh. Kita naik ke settler aja dulu. Langsung menuju ke Bang Palo punya biar gak kena rampok ya. Kita setorin buat dapat apa paycheck yang lebih tinggi gitu. Oke. Iya, kita tinggal belok ke kanan nah. Set, kita kunci dulu sedulurnya. Kita parkirin aja di depan pas aja. Ya, masuk ya. Langsung belok kiri ya. Deposit. Oh, janganlah RP dulu ya. Kita selesai mendepositkan uang gaji WS ke rekening bank. Nah. Langsung aja deposit 11.149 dah. Set, nah, uang gua langsung 100k lagi ya, udah nyentuh 100k. Padahal waktu itu gua udah habis buat beli itu ya, rumah gubuk. Di video kemarin ya, kalau kalian cek itu bisa diklik ke pojok kanan atas ya. Nah itu klik aja ya. Oke, dan kita kembali ke Palo. Ini ada hubungan ya, tuh. Tiba-tiba di calling cuy. Apakah dia mau repair? Mau masang di terus sama repair OTW. Nah, OTW kan saja ya bosku. Demi pundi-pundi uang ya kita harus lakuin lah segala macam ya kan. Rugi kalau nggak dilakuin. Set, nabrak dikit nggak ngaruh. Belok ya. Lama lama. Tinggal belok ke kanan ya. Buat biasa. Belok kan iya. Waduh, nabrak dikit nggak ngaruh ya. Yang penting dapat pelanggan itu. Padahal si Juno, mana Juno? Gak ada ya udah ya. Masuk ambil bonus dulu karena pada juga waktu itu gua storein terang ambil tek. Nah, kita tanyakan aja langsung deh. Kap mas ya, mas apa tuh dibuka, kita VM dulu buat ngecek ya. Emi examine car pasang nitro kali berapa tuh, tanyakan dulu. Repair 64 kali 2
berarti totalnya 214. 214 dolar. Nah, guys, kita ambil dulu lah komponen. Ya oke okay guys, mungkin sekian itu ya dari video gajian gue, di mana gue dapat 11k 11 eh, 149 ya. Dan kalian ya penonton gue, terima kasih udah menonton ya, udah klik dan jangan lupa di subscribe, and see you next time, and goodbye ya bosku ya, goodbye, thank you.